Tak banyak patung Buddha tidur atau sleeping Buddha yang ada di dunia. Namun tahukah Anda jika kita dapat menemukannya di Indonesia? Ya, kita dapat menemukannya di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Awalnya, patung buatan pengrajin Trowulan ini disediakan bagi komunitas agama Buddha saja. Namun dalam perkembangannya, patung ini menjadi objek wisata alternatif. Patung yang dibuat tahun 1993 dengan panjang 22 meter dan tinggi 4,5 meter ini merupakan patung Buddha terbesar ketiga di dunia setelah patung Buddha di Thailand dan Nepal. Tak jauh dari patung Buddha terdapat kolam air yang ditumbuhi tanaman teratai. Ini melambangkan kehidupan sang Buddha dan ajaran agama Buddha. Kesannya sih sebenarnya budaya semuanya itu bisa dikembangkan di Pulau Jawa, walaupun budaya Buddha kan Hindu itu bagus juga untuk sebagai warna wisata. Sejumlah pengunjung pun tidak mau kehilangan momentum. Mereka mengabadikan kunjungan ke patung Buddha terbesar ketiga di dunia ini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Saiful Amin, Metro TV.